Kapolda Bangka Belitung Brigjen Pol Saiful Zahri memberikan arahan kepada seluruh jajarannya. Arahan atau paparan tersebut merupakan hasil rapat pimpinan atau Rapim Polri tahun anggaran 2018 yang sebelumnya telah diselenggarakan di Jakarta. Adapun poin-poin penting yang disampaikan oleh Kapolda adalah agar seluruh jajarannya dapat menjadikan Polri yang profesional, modern dan terpercaya dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya. Selanjutnya Kapolda juga menyampaikan agar seluruh jajarannya dapat berlaku netral dan menjaga keamanan menjelang Pilkada Serentak 2018, menjaga stabilitas pangan, dan yang terutama meningkatkan public trust. Dari Bangka Belitung, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.